A journey of 1,000 miles begins with 2 tiny steps. Begitu pepatah barat berucap, ribuan kilo perjalanan diawali oleh 1 langkah. Kitab klasik yang ditulis oleh para ulama besar yang berjilid-jilid ditulis dari kata pertama, kalimat hingga halaman pertama. Tidak tiba-tiba instan hadir. Kendaraan melesat cepat tetap dimulai dari gigi rendah. Orang-orang besar pun demikian. Mereka tidak tiba-tiba menjadi besar, terkenal dan sukses. Mewujudkan visi besar dilakukan dengan perubahan dan perbuatan-perbuatan kecil. Disinilah pentingnya kita menghargai setiap perubahan kecil yang kita ciptakan. Dalam hidup pun demikian. Bila kita bercita-cita besar ingin husnul khatimah, konsisten dalam kebaikan, penghasilan besar, karir bagus, dan keinginan lainnya, itu semua tidak dapat tercipta secara bersama dan instan. Tidak demikian. Semuanya melewati proses panjang dan tentunya dimulai dari hal kecil. Perubahan kecil di sini bukan berarti minimalis, seadanya dan hanya dilakukan sesekali. Tidak demikian. Kecil namun konsisten, istiqomah. Perubahan itu yang dapat menimbulkan perubahan besar. Kita akan sampai pada akhir perjalanan bila langkah kecil itu dilakukan secara terus-menerus. Titik terjauh manapun bila ditempuh dengan sabar, lambat laun akan tiba. Hal-hal besar tidak ujug-ujug ada tanpa adanya perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Itulah mengapa dalam hadis, amalan kecil namun konsisten lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu an menjawab, yang terus menerus dilakukan. Kemudian Masruk berkata lagi, di waktu apa pada malam hari Rasulullah SAW bangun untuk sholat? Maka Aisyah radhiyallahu an menjawab, apabila beliau mendengar ayam jantan berkokok. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim, dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Tidak mengapa kita memiliki visi besar, cita-cita besar untuk membangun peradaban manusia terbaik, misalnya berkeinginan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri adil makmur yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keinginan besar dan tidak mungkin dilakukan sendiri, namun mimpi besar itu tetap saja diawali dan dilakukan melalui perubahan langkah dan perilaku kecil yang konsisten. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook pkbmalfata Wananjaya, Instagram pkbmalfata_official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Malfata.